kepak eta bujur ente dari di mana-mana. Ngomong kami neng mari kan po bapak, nempo amat. Kita keluar ge embung ku masih. Pas gatem barang hakan we di kamar nyempot. Ayo, tuntun. Embung. Traktir kumi, ya duitnya ya loba. Embung. Yakin. Mau yang jajanan naon? Bung. Itu lapar? Tidak. Oh, nyangges. Ini Bi Unyut habis sarapan, guys. Mau suruh goyang, goyang mandi madu katanya. Request lagunya mandi madu, terus 5 menit lagi. Joget tapi nanya. Janji guys mau joget. Kalau enggak joget musiknya aku matiin, oke? Oke, Nte. Siap. Janji. Sok nyanyi heula eta mandi madu ke urang pangneangkeun geus memahami poho. Sok. Mandi madu. Basa-basa kumaha nyanyina heula? Basa-basa-basa seluruh tubuh. Mandi madu. Saat sekitu me, mandi madu me. Jangan kenyangan, terus naon deui lirikna, bisa potong. Lelikan matamu menarik hati milik. Dan senyumanmu tak ada yang lain. Sungguh saya sungguh aku tergoda. Biasanya aku tak ada yang lain. Sesungguhnya jadi bergoyang, bergoyang itu. Ada yang lain. Oh musik na weh. Yo, oh, di kaos kumaha lirik na. Kemin yang musik na ya na. Kumaha. Di kajitnya. Eh pohon ni. Lu 5 menit lagi teh kumaha. Ibunya enggak libur. Libur. Nah, saya kira nih yang enggak guna. 5 menit kumaha. Jengah-jengah di kawe etak sekolah na. Ayo nih yang ini lagu nanya. Kita, kita. Lu kan bukan Pak Guru. Di batu makan itu cerita kan itu batu mah waktu mah buruk sekolah cerita kuwi gelut gelutik ngerti jadi Bu Unyut teh sok nyiwitan batu sekolah kan terus mana budak kalau disiwitan ngambeknya ngambek dari kalian Bu Unyut ngoncok kan itu. Tak. Siapa nak budak naik rumah ini? Oh, nama Mimi nak. Itulah tu, itu mereka lemari. Aduh, jadi guys, itu pernah sekolah di SD Sumur Bandung, ya kan? Tara keluar di kamar ku naon cenah. Ya. Ditanya lain dijawab. Naon? Aya nu nanya biunya ku naon teh dek keluar di kamar. Itu si Niti, itu CS itu, Niti nanyakeun terus ele. Ku naon cenah biunya tara keluar di kamar? Embalan ditanya teh kumaha ngajawabna? Kunaon duunya di kamar wae teh. Esok teh kunaon? Yuna ya me amun mam teh. Undur kana teh ngari ayang mam ayang yuna ya ngari ya. Ditanya ka mana nembalan ka mana? Nembalan teh ka hakaneun mah lulu. Batur mah ditanya, Bi Unyut kunaon teh dek luar di kamar? Na kamar. Kunaon, Bi Unyut di kamar wae teh kunaon? Hah?
Mencik nang, tapi nang mah mencik nang luar teti ibu anak. Bujur nak ya ki. Bujur nak. Oh, jadi ibunya kalau duduk di luar teh bujur nanti isena guys gitu. Oh, jadi hayang nak di. Emang di kamar. Emang lah mau di kamar teti ibu jurna. Entet, ayah luar sih. Kasuran. Mun kasuran tuna nanda, nanda mah enak kan yeuna. Kasuran tuna nanda handap. Imbak luhur amun yang kiikas kumaha. Jadi duitnya lamun kasuran ditendeun di luar, daek itu. Jadi kasuran kudu dipindahkan ka luar, ambil bunyi teh ka luar. Nah, jadi ibunya teh keluar asal kasurnya dipindahkan gitu. Jadi ditanya nah itu nyambung deh ibunya pas kawasan memang dengerin musik ayangnya termusik tapi nanti bisa ayang nyetel musik. Ayang tahu sih mau ngobrol lah, kayak musik. Ayang musik kan gerakan korang ke mana? Anda yakin suwe? Alah suwe. Dia yakin kan kata di gentemi yang goreng gento. Mata ngobrol lah, ngobrol kakak rek, umi juga bisa ke musik. So, cerita ini. Cerita ke sekolah. Kepak eta bujur ente dai di mana-mana. Ngomong kami neng mari kan po bapa, nempo amat. Kita keluar ge embung ku masih. Os gatem barang hakan we di kamar nyempot. Ayo, tuntun. Embung. Traktir ku mi ye duitna ye loba. Embung. Yakin. Mau yang jajan naon? Embung. Itu lapar. Oh, yang guys. Dan ini dia guys, Binunut lagi makan mie ayam ya. Karena dari pagi juga makannya tidak bagus ya. Semua yang aku kasih itu enggak dimakan. Jadi dia itu makannya mau sama chicken ya chicken, enggak mau sama yang lain gitu. Udah gitu kan kebelinya itu mesti ke jalan ya. Namanya Binunut ya kemauannya enggak bisa dirubah-rubah. Gak bisa minta chicken digantiin dengan tempe goreng atau apapun, gak bisa. Jadi ada mie ayam aku tawarkan dan ternyata dia mau. Kenyang. Cuman porsinya sedikit sih guys, tidak terlalu full gitu. Dan dia menikmatin banget guys. Terima kasih ya guys udah ikuti vlog Binunut hari ini ya. Dan untuk seterusnya, terima kasih juga atas dukungannya. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam. Bye-bye.